Aksi heroik Aibtu Sujadi, anggota Satlantas Polres Kediri yang menyelamatkan keluarga korban banjir di Tol Ngawi Kertosono, tepatnya di kilometer 603 Kabupaten Madiun, mendapat apresiasi Kapolda Jatim Irjen Polisi Luki Hermawan. Kapolda memberikan penghargaan yang diberikan dalam apel pagi anggota kepolisian di Mapolda Jatim Senin pagi. Pemberian penghargaan kepada Aibtu Sujadi ini diharapkan bisa menjadi teladan bagi anggota Polri lainnya sebagai bentuk kepedulian, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat. Dan kami selaku Kapolda ingin memberikan suatu penghargaan ya pada anggota yang memang betul-betul secara spontan ya, menolong orang tanpa pamrih, tidak melihat bagaimana itu kondisi dan itu dalam, dan alhamdulillah anggota kami juga bisa berenang, jadi sehingga bisa terselamatkan. Mendapatkan penghargaan itu, Aibtu Sujadi menyatakan rasa terima kasih untuk apresiasi dari Kapolda Jatim. Menurut Aibtu Sujadi, aksinya untuk menolong korban banjir di tepi jalan tol Ngawi Kertosono memang tidak sendirian. Saat melakukan aksi penyelamatan, Aibtu Sujadi bersama seorang pengguna jalan tol yang tidak diketahui identitasnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda sebagai pimpinan tertinggi Polri di Jawa Timur yang telah memberikan apresiasi dan reward pada kita. Semoga ini menjadi pendorong semangat supaya kita dalam melaksanakan tugas lebih baik lagi. Kan lihat yang di bawah itu, anak kecil yang digendong ibu itu tuh tenggelam, naik lagi. Jadi saya spontan seperti itu. Pikiran saya itu nutup, enggak ayah apa nolong itu. Aksi Aibtu Sujadi bersama keluarganya ini merupakan reaksi spontan serta naluri kemanusiaan untuk menolong warga yang tengah terancam jiwanya. Yusmana Windarto, CTV.